khusus wanita gitu. Jadi kalau kalian laki-laki nggak bisa berenang di sini ya jadinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik lagi nih sama aku Kirana. Semoga kalian yang nonton itu selalu sehat, bahagia selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Jadi guys, kali ini aku lagi ada di kolam renang Barata, lebih tepatnya di Ciledug. Wah, bisa kalian lihat kan nih di belakang ini udah ada kolam renangnya. Dan aku nggak sabar banget buat cobain kolam renang yang ada di sini. By the way, kolam renang Barata ini ada dua kolam renang loh. Ada yang khusus wanita dan ada yang khusus umum. Duh, aku gak sabar banget, tapi aku ganti baju dulu ya. Let's go! Kolam renang Barata terletak di Jalan Barata Karya 3, Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Untuk tiket masuk kolam renang Barata ini terjangkau banget loh guys. Cuma Rp25.000 untuk weekdays maupun weekend. Di kolam renang Barata ini terdapat 4 kolam loh, yang terdiri dari kolam Olympic pool untuk dewasa, kolam anak, kolam balita, dan yang paling unik di sini ada kolam khusus wanita. Masing-masing kolam memiliki water slider yang kencang dan pastinya seru banget. Fasilitas di sini juga lengkap banget nih, ada kamar bilas yang cukup besar, kantin, dan tempat tunggu di bawah pepohonan yang rindang dan pastinya adem banget. Penasaran kan ngelihat aku review kolam renang Barata ini? Yuk tonton sampai habis, jangan di skip ya. Nah guys, sekarang aku lagi ada di salah satu kolam renang anak yang ada di kolam renang Barata. Nih lihat nih, ada water bucket dam-nya, terus ada prosotannya, terus juga di bawah juga ada prosotan kecil nih. Aduh, aku nggak sabar banget deh mau cobain. Kita cobain yuk. Sebenernya lo sana bisa, kita lo sini aja guys. Wow, ini segar banget dan ini itu kedalamannya sedengkul aku, sebetis aku lah, nggak terlalu dalam. Kita cobain yuk, sini. Wow, dingin banget guys, ini kalau duduk nggak terlalu dalam, jadi ini aman banget buat anak kecil kalau mau main ke sini. Aku pengen cobain prosotannya deh, kita cobain yuk. Nah, kita bisa naik lewat sini buat ke kolam renang yang ada di situ. Yuk, enak yuk. Di sini tuh kayak rame banget anak-anak gitu loh, guys. Terus kalau dari sini nih kita bisa ngelihat tuh lapangan futsal. Seru banget. Very very recommended. Coba deh, guys. Seru banget dan ini cepet banget guys, cepet. Ini ada water bucket dam-nya nyala gak ya? Nah, kita coba water bucket dam-nya. Ini tuh lah. Di sini water bucket dam-nya. Ini tuh buat kolam anak gitu. Jadi dia kayak ada dua, ini sama ini. Nah ini Olympic pool-nya, ada prosotannya juga. Lama ya bun? Aduh, airnya seger banget di sini dan udah gitu bersih banget. Ini tuh kayak aman banget buat anak-anak kecil gitu loh, karena nggak terlalu dalam, terus juga wahananya nggak terlalu berbahaya, tapi tetap harus diawasi ya, jadi nggak boleh sendirian, oke? Okay? Kita nunggu lagi nih yang PT2-nya, yang gitu. Guys, lagi guys. Enak ya, ini kita bisa pakai prosotan gitu guys nih. Di sini nih prosotannya. Nah ini kan ada tangga nih. Nah ini prosotannya nih. Hati-hati bang. Guys, hati ya, di sini kayak ada jaglukan gitu. Nah ini ada tangganya nih. Naik ke sini. Ini buat anak-anak sih sebenarnya, cuman kayak nggak udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini tuh
sama. Nah, di sini tuh rame banget sama anak-anak kecil. Ah, rame kan? Tuh. Hai. Hai dong. Hai, no kan. Ini tuh ada prosotan gitu, guys, nih. Yang nyambung sama kolam renang yang anak itu. Ini kayak kolam renang bayi ya. Itu anak, ini bayi. Ini juga ada prosotannya di situ. Kita cobain yuk. Ini itu kayak kecil gitu buat anak kecil. Dan pastinya ini aman banget. Cobain ya. Sumpah sih, kalian kalau naik ini harus hati-hati ya ini. Walaupun kecil tapi kayak gitu. Cepet banget, guys. Enak nih kalau mau santai-santai. Cobain itu. Terus sih juga ada prosotan gedenya. Kita cobain kali ya. Apa nungguin dulu? Kali lagi. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Hah? Riri. Siapa namanya? Indri, halo. Tos lu dong sama aku. Ya, hati-hati berenangnya ya. Ke situ yuk. Kita naik dari sini. Banyak banget kan, guys, anak kecilnya. Nah, ini dia nih. Ini juga salah satu Olympic pool-nya. Tapi juga banyak anak-anak kecil gitu, guys, tuh. Tuh, ada prosotannya di sini. Makin ke sana, makin dalam. Nah, ini kedalamannya. Untuk tinggi aku yang 160 itu sepinggang aku. Semakin ke dalam sana, semakin ke sana semakin dalam. Jadi kalau kalian nggak terlalu bisa berenang atau kalian cuma pengen main-main, mending di pinggir-pinggir sini aja ya, guys, karena kalau di sana kan semakin dalam semakin berbahaya ya kalau kalian nggak bisa berenang. Sekarang aku mau cobain berenang di sini. Sana nih yuk. Ini sebelum melewati garis yang ada di situ itu cuman perut aku. Perut dalam tapi. Kemungkinan ke sana makin dalam, guys. Kalian hati-hati ya kalau kesini ya. Karena semakin dalam semakin berbahaya. Dia udah lewatin batu sih. Oh enggak. Panik. Nah, ini dari sini aja, guys. Jangan dalam-dalam. Nah, ini dia nih kolam renang Olympic pool-nya. Jadi di sini tuh lengkap banget ya. Ada kolam anak, kolam bayi, sama kolam Olympic pool. Sekarang aku mau berenang. Let's go, kita berenang dulu ya. Kolamnya ini bersih, jadi kalau kalian pengen olahraga berenang terus nggak mau jauh-jauh, aku bener-bener rekomendasiin kalian buat berenang di sini. Sekarang aku mau berenang dulu ya, guys. Ini bang. Nah, sekarang aku mau nyobain prosotannya itu yang ada di situ, yang ada di kolam renang Olympic pool. Let's go! By the way, kalau kalian berenang di sini, kalian harus hati-hati banget ya, karena
di sini tuh kayak banyak banget jaglukan gitu loh di antar apa ya kedalaman gitu. Jadi semakin dalam itu jaglukannya tuh kayak ada gitu. Sebenarnya tuh buat safety kalian sih, cuma tetap ya kalian harus hati-hati karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke okay, guys, sekarang kita naik atas. Let's go. Nah, sekarang aku mau nyobain perosotannya. Mantap kan? Kayak kita naik atas. Nah, ini tangganya nih, guys. Nih. Tara. Ini seru sih kalau kalian weekend terus kayak pengen liburan-liburan manja, itu bisa banget ke sini. Udah gitu deket ya, nggak terlalu jauh. Jadi, really recommended untuk warga Ciledug dan sekitarnya. Nah, sekarang kita naik yang ini. Warna kuning. Let's go. Nah, ini kata ada kakaknya. Kita gantian ya. Guys, kalian kalau mau berenang dimanapun, kalian harus mengutamakan keselamatan, oke? Okay? Kalau di atas kayak gini nih, guys. Rumah-rumah gitu sih. Nah, sekarang kita naik yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, gantian ya. Satu, dua, tiga. Wah. Seru banget, guys. Nih. Yang ini prosotannya. Sekarang aku mau cobain perosotan. Aku sekarang mau nyobain kolam renang yang khusus muslimahnya. Ini menarik banget sih, karena kayak jarang banget ada kolam renang yang menyediakan kolam renang khusus muslimahnya. Cuman ada di sini. Sekarang kita cobain yuk. Let's go. Perosotan. Aku sekarang mau nyobain kolam renang yang khusus muslimahnya. Ini menarik banget sih, karena kayak karena jarang banget ada kolam renang yang menyediakan kolam renang khusus muslimahnya. Cuman ada di sini. Sekarang kita cobain yuk. Pakai tambluk nih. Nah, jadi kalau misalkan, kalian pengen berenang tapi nggak mau yang rame-rame atau indoor kayak gini, outdoor gini, kalian bisa banget untuk berenang di kolam renang indoornya. Ini pintu masuknya, guys, emang agak di dalam ya. Tapi ini khusus perempuan ya, nih. Khusus wanita. Gitu. Jadi kalau kalian laki-laki nggak bisa berenang di sini ya jadinya ya. Hai. Ini tuh kayak rame banget. Soalnya hari biasa ya, hari weekdays tapi rame banget gitu. Tapi nggak apa-apa sih di sini. Really recommended. Gitu. Ada pohon-pohonan, terus ini kolam renang bayi, batita. Balita, ya bayi lah pokoknya, terus itu kolam renang anak, nah ini kolam renang Olympic pool ya. Nah guys, sekarang kita masuk ke dalam. Ini kolam renang khusus wanita yang ada di kolam renang Barata. Nah ini nih guys. Isi. Nah ini kalau kalian pengen berenang khusus wanita, bisa banget berenang di sini nih. Tempatnya kayak gini guys. Tuh, bersih banget kan, dan ini indoor jadi kalian nggak usah takut belang lah. Kita cobain kali ya. Nah, kedalaman kolam renangnya ini untuk aku yang tingginya 160 itu sedada aku, jadi nggak terlalu dalam banget. Sekarang kita cobain yuk berenang di sini. Bentar ya. Nah, kita berenang ke situ. Let's go. Di sini kolam renangnya tuh enak banget, dingin, seger, dan pastinya bersih banget guys. Jadi
aku bener-bener rekomendasi banget buat kalian yang pengen berenang dan nyari kolam renang, khusus kolam renang wanita. Ini bener-bener rekomendasi banget. Aku sekarang mau berenang lagi. Let's go. Di sini ya. Kita cobain ya. 1, 2, 3. Itu bisa banget di sini guys. Nah, ini tuh kayak gini nih. Kayak gini doang sih, tapi bener-bener enak banget. Itu juga di sini ya. Oh, jadi ini kayaknya dari ujung sana. Dari ujung sana sampai sana. Itu kayaknya rata ya, nggak semakin bawah sebenarnya, jadi tingginya, kedalamannya lebih tepatnya itu sama sedada aku. Ini dingin banget guys, gue kayak coba berenang kesana. By the way, ini benar-benar kolam renangnya rata. Jadi kalau kalian takut kedalaman, di sini bisa banget nih guys. Sekarang kita ke depan lagi yuk. Main prosotan udah, berenang-berenang cantik udah. Terus seru-seruan juga udah sama water bucket dam-nya. Jadi, untuk kalian para muslimah, khususnya warga Cilduk dan sekitarnya, bisa banget nih kalau mau berenang ke sini. Pertama, tempatnya nggak terlalu susah ditemukan. Kedua, enak banget, bersih, nyaman. Terus juga lokasinya strategis sih, bisa dibilang lah ya. Dan juga banyak banget nih wahana-wahananya. Terus, kalau kalian pengen berenang indoor, bisa banget ke sini. Oke guys, nah, jadi cukup sekian Gerbuk Kolam Renang kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbak-gerbak. Yuhuu.